Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mereview orderanku ya guys. Nominal 3.200. Ini tadi aku belanja, habisnya 3.200. Gak banyak ya guys, cuma satu kerdus. Nanti kita lihat isinya apa aja. Oke, di sini akan aku review belanja hari ini dengan nominal 3.200. Dapat apa saja yang belanjanya ini enggak. Nah, kita langsung ya, kita buka barang-barang apa yang aku order hari ini. Ordernya memang enggak banyak guys, ini untuk menambah stok-stok, dan stoknya itu juga masih ada. Nah, langsung kita buka aja ya guys orderan untuk hari ini. Nah, pada penasaran kan aku order apa untuk hari ini dan hanya satu kerdus. Nah, ini aku dibantu oleh adik Danis guys. Ini tadi aku ordernya ke R1 yang dekat dengan kiosku ya guys, yang sudah langganan. Meskipun ngambilnya enggak banyak, mungkin hanya 5 botol atau 5 biji, itu hitungannya sesuai dengan harga grosir ya guys, sama. Jadi ini enaknya kalau sudah berlangganan itu pasti dikasih harga yang murah. Nah, ini barangnya aku keluarin dulu, nanti aku cocokin lagi dengan nota sesuai apa enggak jumlah sama yang ada di nota guys. Di sini aku ordernya itu ada 12 macam ya guys, dan jumlahnya itu enggak banyak. Satu jenisnya itu mungkin ada 10 biji, 5. Jadi kalau order itu tidak harus membelinya satu jenis obat itu satu dus, enggak ya guys, bisa dicampur-campur seperti ini, yang penting komplit. Apalagi untuk pemula itu lebih baik sedikit-sedikit asal komplit. Nanti kita baru membeli banyak kalau ada jenis obat yang lakunya keras. Dan untuk produk yang biasanya lakunya cepat dan timingnya pas atau lagi musimnya, saat itu misalnya musim obat rumput. Nah, ini udah aku keluarin semua ya guys, lalu aku cocokkan dengan notanya. Di sini yang aku order ada pupuk daun, ada obat insek, fungi, jadi komplit ya. Ada juga hormon seperti Progip ini. Progipnya aku beli satu dus kecil yang isinya 100 ini guys. Ini ada sumo, debestan, prevaton, antrakol, ada gandasil buah, gandasil daun, filia, dan juga ini ada progip plenum. Nah, di sini aku tambahi dikit-dikit untuk stok yang sudah mulai nipis ya guys. Yang botol ini filia guys. Ini adalah fungisida, dan debestan ini obat keong. Nah, ini yang progipnya aku beli satu dus kecil ini, isinya itu 100 biji. Ini juga harus dicek jumlahnya apa benar 100 biji apa enggak. Emang seharusnya ngeceknya saat order di sana, tapi karena langganan, biasanya aku itu via WA lalu disiapkan, nanti aku tinggal ambil gitu guys, dan ngeceknya di rumah. Dan alhamdulillah selama ini kalau ada enggak ada komplain, dan ada pun pasti di sana tokonya mau tanggung jawab. Untuk yang sudah punya toko pasti paham banget guys, ini obat apa dan kegunaannya apa.
Kalau dulu aku pertama kali membukanya juga nggak paham, guys, juga bingung. Mbak cari obat untuk orang-orang atau keong pasti masih tanya dulu sama suami yang lebih paham, guys. Kadang kalau suami nggak di rumah itu aku juga via telepon tanya. Nah, ini aku sedikit spill ya barang yang aku order. Ini aku pegang namanya Broad Plus. Ini adalah obat rumput. Dan yang ini namanya Progip. Ini adalah hormon. Hormon pertumbuhan ya, guys. Nah, selanjutnya setelah ini baru aku tata di toko. Nah gitu guys keseharianku, dan untuk ordernya berapa hari sekali, kadang bisa jadi setiap hari aku order guys, dan kadang seminggu sekali atau seminggu dua kali, itu nggak mesti ya guys, tergantung. Kalau musim ramai kadang hampir setiap hari ada aja barang yang perlu di order gitu guys. Nah jadi untuk toko kecil seperti aku ini memang harus laten ya guys, bagaimana mengelolanya agar barangnya itu bisa bertambah banyak. Oke, sampai di sini dulu. Dan kalau ada pertanyaan tulis di komentar ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.